Sudah lahan taninya mengering, harga-harga di pasaran pun hingga kini masih tinggi. Pasar murah jadi incaran warga. Ratusan warga Aceh Utara yang didominasi ibu-ibu antre panjang untuk berburu kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran. Beras premium, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu dan telur ayam dijual lebih murah 5-10 ribu rupiah dari harga pasaran. Pasar murah digelar di halaman kantor Kecamatan Kuta Makmur hingga esok. Benarkah harga sejumlah bahan pokok di pasaran tak kunjung turun? Presiden Jokowi memantau langsung di Pasar Menteng Pulo, Jakarta. Bawang merah menjadi salah satu komoditas yang harganya belum kunjung turun. Harga bawang merah masih di kisaran Rp45.000 dari harga normal Rp32.000 per kilogram.